Oke, jadi sekarang siang. Sekarang Jepang tuh musim panas. Kegiatan kami sebelum berangkat. Oke. Atata. Kamu tipe guru. Oke, guys. Jadi kita sekarang ada di greenhouse. Nah, greenhouse ini nih, di sini kita mau ambil benih negi nih, guys. Daun bawang. Di daun bawang ini nanti yang kita tanam. Dan sebenarnya ini adalah daun bawang yang terakhir untuk tahun ini, guys, sampai tahun depan. Jadi tinggal beberapa lembar ini nanti yang akan kita tanam di sawah yang terakhir. Jadi totalnya untuk tahun ini adalah sekitar 5 hektar ya, guys, ya kita tanam daun bawang. Kita bakal seperti yow. Kita letakin seperti ini. Oke. Oh guys, tinggal sisa 2. Ah, ini berat banget, guys. Sumpah. Oke. Okay. Ini guys, jadi semuanya udah disiapkan. Ini panar kita nanti. Kita mau aja tanam negi. Bentuknya seperti ini, guys. Udah disiapin semuanya. Let's check it broad. Oke, guys, kita mau lanjut lagi nanam. Tanam lagi. Nah, jadi video awal tadi sedikit nggak jelas ya. Ini sekarang settingannya saya bikin white. Bisa supaya bisa kelihatan semuanya. Keliru. Di sini nih. Tempatnya di sini. Nah, di sini nih. Oke. Kita start dari sini. Jadi ini kita tarik, kita tancepin di sini. Ini nanti otomatis dia akan nutup nih, guys. Ini. Karena sedikit miring, jadi ini nanti akan nutup dan akan dipencet oleh si roda ini. Coba kita tarik. Ini adalah mesin khusus untuk menanam si daun bawang. Kita
tarik secara perlahan aja guys, jangan cepet-cepet, takutnya nanti kalau ada masalah. Ya masalahnya sih ini nih guys, dia sering keluar dari, jadi nggak nutup sempurna. Jadi pelan-pelan aja supaya kita nggak terus memperbaiki ya. Usahakan tanahnya tertutup dengan sempurna terhadap si benihnya ini. Angkat. Hai. Kabar masalah nih, guys. Nah, jangan sampai dia ngangkat seperti ini. Jangan sampai ngangkat. Kalau ngangkat dia nggak akan tertimbun tanah. Jadi kita harus menimbun dengan tanah dengan tangan kita seperti ini. Jadi jangan sampai. Jangan sampai. Terakhir aja kita perbaiki lagi. Yang penting kita tarik dulu. Dan yang penting lagi tertanam dulu ya. Masalah memperbaiki nanti yang terakhir. Untuk pander saya sih. Macang juga dia sedang nanam. Tuh dia di sana tuh. Dia lagi nanam nih, guys. Sampai benihnya ini kering ya, kalau kering wah masalah besar. Sering angkat karena ringan, jadi lebih baik dibasahin dulu guys sebelum ditanam. Jadi nggak asal nanam, jadi harus ada triknya ya. Tarik. Ya, naikkan. Pasti ini ada ringan. Kayaknya naik dia. Tarik lagi. Thank you.
lupa kita cabut pinnya. Kalau bisa kita bawa satu lembar lagi untuk persediaan dari ujung sini ya. Lihatan dari situ. Oke. Hai, ngangkat nih kayaknya. Hei, hei. Kok ngangkat sih lo? Kok ngangkat sih? Kayaknya ringan deh guys. Hai, kok ngangkat sih? Hai. Hai. Yo. Ini buruk nih. Ini buruk. Kaku ya. Gir. Hiparichan wa kono mamma ni suru? Hiparichan. Ya. Buku rumputnya nai ni. Hipariku. Hiparichan. そこ？あ、これ最初あったところでいいや。目立たないよ。重いね。重いか。疲れるか。疲れたよね。だから重い。うわ、何あれ？面白い。ここなんだ、パラグライダー。パラグライダーね。一人？二人？一人じゃない。一人で見えるな。二人いるか。
Next, kita persiap. Jadi di sini adalah house yang kedua, house yang besar, yang paling mahal. House ini dipakai waktu tanam lettuce di puncak tanam lettuce ya. Jadi kalau karena sawahnya ada di sekitar sini, jadi dia buat, perusahaan ini membuat greenhouse di dekat sawah-sawah yang ada di sekitar sini supaya dekat. Ini house-nya ada dua ya guys. Yang pertama di house yang jauh, ini ada house yang kedua ya. Oke guys, ini jadi benih yang udah kita siapin, nanti tinggal disemprot. Di sini kita boleh nyetir guys, boleh nyetir, tapi hanya di area persawahan aja, nggak boleh jauh-jauh dari sawah karena seriously kita nggak punya SIM, saya nggak punya SIM di sini. Tapi kalau di area sawah sini aja, perkebunan sini, itu oke, tidak apa-apa. Kita akan ganti dengan mobil yang satunya ini. Jadi beginilah yang kami kerjakan, kita kerjakan setiap hari. Macam furui no ato sono ni mae no tokoro made ne. So desu. Guys, jadi dua truk ini udah terisi penuh, sekitar semuanya 98 ya untuk besok nih. Jadi step terakhir kita adalah pembasahan, ini kita basahi mereka dengan air. Hai, ini cikai nagai yo, ini skau no.
へえ。あ、ちょっと待って。すぐ終わるから。5分、5分。いや、1時間。1時間。Kita adalah step terakhir adalah pembahasan seperti ini guys. Kita basahin semuanya. Seperti ini. Harus sampai basah semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena untuk bulan-bulan ini adalah bulan 7, bulan 8 adalah puncaknya musim panas yang ada di Jogja. Oh. Usui. Oh. Asta wa ne. Kore ga atarashii ne. Are wa furui. Jemu furui. Iya, jemu furui janai. Furui no wa sono 2 mai no tokoro dake. Mai kara 2 mai. Sore wa furui desu. Hai. Furui hito. 1 2 3 4 5. Kore wa atarashii. Atarashii. Kore mo atarashii. Hai. Nuko wa furui. 私は古い人です。いやー、めっちゃ疲れたよ、今日。あれ、他には草取り？くしゃくり。くしゃっとり。なんだ？お。Sampai harus sampai ke dalam-dalam ya guys ya, nggak boleh di depan-depan di sini doang karena yang di dalam kayaknya airnya nggak nyampe nih, belum sampai ke dalam-dalam kayak gini ya, kasihan besok kalau ringan itu tandanya kurang air aja nih. Ah, Gochan, これ使っていいよ。私あそこのホースがつけるから。使うね。なんどうしよう。はい。sepertinya kita pakai yang ini aja ya guys. Kita lebih cepat. Terima kasih sudah mengikuti vlog-vlog saya hari ini. Sampai jumpa di lain di vlog-vlog saya berikutnya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe dan pantengin terus daily Om Gaijin. Om Gaijin daily bersama teman-teman nih.
Dan anak-anak Thailand ini. Oke, gitu aja. Terima kasih.